Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial teknis pembuatan soal AKM untuk keperluan upload di aplikasi CBT. Sebelum kita nanti membahas jenis-jenis soal, kita nanti akan membahas struktur template Microsoft Word yang digunakan untuk upload soal. Bisa diperhatikan, di sini ada yang namanya kode soal. Kode soal ini boleh, hanya boleh menggunakan huruf, angka, spasi, kemudian tanda bacanya strip, dan underscore. Selain itu, tidak boleh. Kemudian ada tabel ini adalah tabel untuk satu nomor jadi setiap satu nomor itu terdiri dari enam baris kemudian dan dua kolom kolom satu kolom dua oh sorry tiga kolom dari yang di sini nanti Digunakan sebagai kolom soal atau baris soal, kemudian yang di sini nanti digunakan sebagai jawaban atau pilihan. Di sini, saya contohkan: kita langsung membahas pada soal pilihan ganda biasa. Nah, sebelum kita membahas jenis soal pilihan ganda biasa tadi, kita bahas dulu pada template Excel. Jadi di dalam upload soal nanti akan ada dua template atau dua file. Yang pertama adalah file Word tadi yang kita buka. Kemudian yang kedua adalah Excel. Dan yang ketiga ini Excel pengawas ini hanya tambahan saja. Nah, yang krusial atau yang digunakan nanti ada dua. Word satu Word dan satu Excel. Untuk Excel-nya tampilannya seperti ini ada tiga ada tiga sheet ada sheet soal informasi soal kemudian ada sheet peserta kemudian ada sheet hasil kita bahas satu persatu untuk sheet persa peserta satu, untuk sheet soal di sini ada server kemudian server ini berisikan link atau alamat tautan aplikasi CBT nya kemudian kode tes atau kode soal kode tes ini harus sama dengan kode tes yang ada pada template Word. Jadi antara Word dan Excel harus sama persis. Jika terdapat perbedaan nanti soal tidak akan muncul pada siswa. Kemudian ada nama tes. Nama tes di sini bisa diisikan nama mapel bebas ya. Kemudian ada key. Key di sini nanti ada kode angka atau huruf yang ya istilahnya sebagai passwordnya biar connect ke aplikasi kemudian <coughs> statusnya ini juga bebas kita bisa set aktif atau tidak aktif atau diarsipkan atau bagaimana terserah kita kemudian subtest ini jenis atau tes yang dilaksanakan itu apa di sini saya contohkan penilaian akhir tahun kemudian ada tanggal pelaksanaan tes <coughs> tanggal pelaksanaan tes ini diset sesuai jadwal kalau belum waktunya tes nanti soal tidak, tidak akan muncul di halaman depan kemudian waktu tes ini juga sama <tuh> disesuaikan sesuai dengan jadwal kemudian alokasi alokasi ini durasi pengerjaan yang dilakukan oleh siswa durasinya Berapa menit ini? Satunya menit, kemudian jumlah soal. Karena nanti saya menggunakan contoh satu soal, jadi ini saya tulis satu dulu. Jumlah soal ini menyesuaikan, jumlah soal yang dibuat. Jadi, kita yang menyesuaikan. Kemudian yang harus dikerjakan ini juga menyesuaikan. Juga kemudian acak soal, kalau diajak kita pilih satu, kalau tidak diajak kita pilih nol. Ini acak opsi atau tidak? Dipilih satu, kalau ingin diajak pilih nol. Kalau tidak ingin diajak, karena nanti kita uji coba, jadi kita tidak ajak dulu semua. Kemudian di sebelah sini ada nomor soal, ada kunci jawaban, ada skor untuk pembahasan kunci dan penskoran Nanti sementara ini saya beri xx dan saya beri nilai satu. Semua x ini maksudnya adalah nilai bonus, jadi dijawab. Apapun nanti hasilnya akan benar. Kemudian di sebelah kanan ada tombol save ini untuk menyimpan pengaturan yang ada di sini agar sampai ke aplikasi CBT. Kalau di sini sudah kita ubah, kemudian nanti kita tinggal klik save. Kemudian di peserta di sini nanti akan menampilkan data dari peserta tes, peserta tes itu nanti jenis, kemudian username, nama, nah, ini kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada save juga. Nah, ini save di sini untuk menyimpan data yang sudah kita tuliskan di sini. Nanti disimpan akan dikirim ke server kemudian hasil hasil ini untuk melihat hasil dari pekerjaan yang dilakukan siswa apakah sudah selesai masih mengerjakan kemudian jawabannya benar apa tidak dan nilainya nanti benar salahnya juga nanti akan muncul di sini nah, untuk di ini bagian-bagian di excelnya Terus, ada satu bagian lagi yang tidak kalah penting di sebelah kanan atas. Di sini ada panah melingkar. Ini, kalau kita arahkan ke sini, mouse pointer kita ini nanti ada tulisannya refresh hasil. Refresh hasil itu adalah untuk mengetahui atau mengambil data dari ser server CBT ke Excel kita. Jadi, Data ini nanti muncul kalau ini saya contohkan. Nah, sini contohnya. Ini nanti akan muncul jawabannya ketika kita atau akan terupdate ketika kita klik refresh. Ini untuk bagian-bagian Excel. Kita lanjutkan pada tipe-tipe soal. Kita mulai pada tipe soal yang pertama. Tipe soal ini tadi sudah, 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 sudah. Nah, jenis soal pilihan ganda ya. Jadi, kita saya contohkan di sini adalah pilihan ganda. Nah, di baris yang pertama ini adalah baris soal ini untuk penulisan soal. Ini saya contohkan. ini semua ini soal kemudian ini pilihan pilihan A sini pilihan B sini pilihan C sini pilihan D sini pilihan E dan kita simpan kemudian kita publish nah untuk bagaimana mempublishnya nanti akan ada tutorial tersendiri ini anggap saja kita publish nah setelah terpublish nanti di sini akan ada tulisannya terpublish pada jam berapa tanggal berapa setelah ini terpublish wordnya terpublish kita menuju ke excel kita sesuaikan tanggalnya hari ini kemudian jamnya juga hari ini sekarang biar nanti kita bisa langsung cek soalnya kemudian kita sesuaikan dan kita save bila kita pilih save kemudian Di pesertanya juga kita pilih save Ini peserta contoh aja ya kemudian kita lihat pada aplikasi satu dua nah di sini akan ada keterangannya yang kita tuliskan di Excel tadi kemudian kita pilih mulai nah ini tampilan soal pilihan ganda biasa ini contoh soal pilihan ganda biasa ini tinggal pilih A B C D atau E kemudian bagaimana kalau pilihan gandanya kalau contoh ini di bahasa Inggris ya kalau opsinya hanya 4 ya nah kita yang kita ubah di sini adalah di di -nya. di wordnya ini kolomnya atau barisnya ini enggak usah dihapus biarkan saja kemudian huruf E nya juga usah dihapus tinggal kita kosongi saja kita kosongi kemudian kita publish kembali dan excel nya juga jangan lupa disimpan di save di tombol save di sebelah kanan kemudian kita refresh soalnya masuk lagi 1 2 3 4 1 2 3 4 nah pilihannya sudah berubah menjadi empat jadi opsinya hanya ada 4 tinggal kita hapus saja nggak usah menghapus kolom yang, yang dihapus hanya isinya saja selanjutnya adalah soal pilihan ganda biasa tapi menggunakan equation kita yang pertama dilakukan adalah soalnya ini soal yang nomor 3 saya mau masukkan equation di dalamnya yang pertama dilakukan adalah saya membuat shape dulu membuat text box di dalam sini Nah, di sini ya. Text box saya masukkan di sini. kemudian text box ini saya set inline with text jadi syaratnya text box harus inline with text Jangan di sini saya perbesar kemudian saya masukkan equation Saya contohkan equation ini. Misalkan, saya ambil contoh soal, saya copy saja, kemudian ukurannya saya sesuaikan biar sesuai. Setiap kali ada equation, harus di dalam. Text box. jadi ini contoh soal question soal question tadi syaratnya satu, dia harus di dalam textbox nah, dia harus di dalam textbox agar nanti ketika kita publish ketika soal tersebut dipublish nanti equation ini masuk di atau masuk sebagai gambar termasuk dalam penulisan huruf Arab maupun huruf bahasa Jawa agar agar tulisan tersebut nanti otomatis di-convert menjadi gambar silakan nanti dimasukkan dalam textbox caranya tadi insert kemudian shape pilih yang ini textbox Kemudian jangan lupa text box tersebut harus inline with text, tidak boleh yang lainnya harus inline with text. Gambar juga harus inline with text. Ini saya contohkan, saya publish. Kemudian saya simpan Excelnya. Kemudian kita coba login sebagai siswa. soal nomor 1 soal nomor 2 pilihannya 4 kemudian ini soal nomor 5 ini tadi equationnya berubah menjadi gambar termasuk nanti ketika huruf Arab maupun huruf maupun huruf bahasa Jawa silahkan itu nanti dimasukkan ke dalam textbox di sini saya contohkan untuk tulisan yang berbahasa Arab dan tulisan berbahasa Jawa ini adalah font Arab biasa font Arabic biasa saya besarkan sedangkan ini juga font Jawa biasa saya kecilkan 14 ini juga font Jawa yang penting tadi intinya dimasukkan seperti di seperti equation tadi dimasukkan ke dalam e Text box ke, dimasukkan ke dalam textbox kemudian yang ini adalah soal bergambar sini saya, saya caranya masukkan adalah insert kemudian picture dan kita pilih gambarnya yang akan kita tampilkan sebagai nah ini saya contohkan dan yang perlu diingat tadi adalah gambar maupun textbox harus inline with text kalau tidak inline with text nanti nanti <coughs> akan semrawut posisinya dan saya publish saya publish Ini tandanya selesai. Nanti di sini akan berubah jamnya. Sesuai jam sekarang, 9.27. Oke, sudah terpublish. Kemudian kita sesuaikan excelnya Jumlah soalnya ada ada 5. Kita ganti 5. Kemudian kita simpan. tersimpan kemudian kita cek soal nomor 1 soal nomor 2 nomor 3 soal nomor 4 huruf huruf Arabnya tadi berubah menjadi gambar kemudian huruf aksara Jawanya juga berubah jadi gambar jadi tidak usah membuat sniping tool gambar satu-satu tinggal masukkan saja dalam text box tadi kemudian ini soal bergambar soal yang ada gambarnya masuk semua ya sekarang kita lanjutkan karena soal pilihan ganda biasa sudah